ya, astaga itu. Ya. Kejengkelin. Itu apa itu? Itu banget sih. Kan emang begini ya. Kita ih, kamu aneh ah. Apa sih? Enggak aneh. Bulu mah alismu ini lu sampai sini lu. Kayak kepleset. Halo guys, balik lagi di channel ini ya. Dan sekarang, nah jadi tuh aku dari rumah sebenarnya udah dandan kayak gini guys. Cuma nanti aku di mobil, aku tuh pengen, aduh jerawat, kelihatan banget. Nanti di mobil aku tuh pengen manas-manas si Joey. Aku pengen banget ngeprank dia. Nanti makeupku tuh kayak tante-tante lah atau kayak emak-emak gitu. Nanti ekspresinya pacar aku nanti bakal kayak gimana? Penasaran? Yuk ikutin aja. Dah, ciao. Halo guys, balik lagi di apa? Ayo. Halo, balik lagi di channel Joey. Tempat untuk bersandar. Kau datang sebagai anugerahku buat sang nyaman. Hilangkan lelahku pun terus. So gitu. So sekarang, oke guys, ya kita ngevlog. Pengen main, pengen ngevlog di mall itu main time zone gitu loh. Tunggu aja, ya. Oke, nih kita lagi mau. Sebenarnya tadi mau nyari sarapan ya. Ya dan sekarang aku mau lanjutin dandan dulu. Aku dari rumah udah dandan ini sebenarnya, cuman ini aja sih. Kayak masih ada yang kurang bang. Gitu. Itu kenapa? Ya enggak kenapa-napa, Bang. Kayak kurang gitu. Entah kenapa aku mau sarapan tapi enggak bisa masuk gitu. Enggak pengen muntah. Udah minum susu? Belum. Tapi belum makan. Enggak harus ya. Aku tadi mau sarapan minum susu. Aku mau sambil dandan dulu ya guys. Soalnya dandan lo. Ada kayak ada yang kurang gitu. Kan enggak ada cepet gitu ya. Di sini kalau ada nih. Hai tuh. Aku mau berdandan ria dulu. Jadi aku mau pakai bedak kayak beauty blogger ntar banget. Oke. Berdandan dulu ya. Ya, emang kamu kenapa gak make up di rumah tadi? Udah make up. Cuman itu kan kayak ada yang kurang itu loh ya. Ada yang kurang. Jadi sekarang aku mau make up. Deh bawa ada make up lagi. Enak banget. Oh, itu make up apa pensil warna? Oh, itu yang beli sama aku tuh. Iya, tempatnya. Nah, aku beli juga. Jangan, aku tunggu lagi deh. So, biar para fans tuh kan nanya kamu cara make upnya kayak gimana? Ikutin Nae. Ikutin Nae guys. Ikutin Nae. Jadi aku pakai eyeshadow dulu. Ya aku nggak harus mikirin kamu kan? Enggak. Semampuku kan jalannya. Ya jangan gitu toh. Udah tau lagi dandan. Ya kan. Emang aku pikir selama ini gak serius. Nah itu aku itu ngomong. Kan gak boleh pilih. Wow, aku rindu. Malah pakai ya. Apa ini tuh malah enak pakai tangan gitu loh daripada bodoh. Boleh. Oh, wow,
gimana kamu nangis? Lampu merah, stop dulu lah ya. Ya iya, apa ya jalan yang sebenarnya lampu merah. Ada proses peresapan, ini nanti masih meresap. Ini nanti masih meresap. Masih meresap ini nanti. Tuh begini. Ini namanya make up demam. Kok sini sih? Belas satu pipi ya. Udah, aku tuh sebenarnya tuh enggak ini make up cuman kayak tadi di rumah tuh kayak kurang serak aja ya. Mau pergi ke mall harus totalitas sama batang. Nah, di mana ya? Lipstik aku yang merah tuh. Aduh, enggak ada yang. Itu apa sih yang di kepalamu itu? Ini makeup pada depan aja. Itu jedamu apa itu? Ini proses peresapan. Nah, jadi biasa kalau aku pakai lipstick tuh emang aku timpa-timpa jadi kayak macam-macam gitu. Kamu aneh ah, apa sih yang enggak ini aneh. Ya bulu mah alismu ini lo sampai sini lo kayak kepleset lo kan alis kan bikin alis kan emang kayak begini yang tuh keren itu muka kamu sampai sini lo ya kan alis kan emang begitu yang kamu tuh cowok nggak tahu nggak usah sama terlalu cuca sih itu masih ada yang kurang. Astaga, itu ya.
kayak jengkelin. Gitu. Ah, itu apa itu? Bukan tante-tante. Apa? Caki. 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 Kamu tuh kamu sehat gak sih? Emang ya, begini. Kamu mau jadi bandut sekalian nih, bibirnya di gini nih. Yang mau ngapain sih yang? Itu. Aduh sakit dadaku. Aduh jesek. Aduh. Hapus. Kamu ketawa kayak gitu, aku udah seneng banget kok. Seenggaknya aku kamu bisa. Kamu ngapain tuh yang makeup begitu tuh? Seenggaknya aku bisa bikin kamu bahagia meskipun caranya seperti ini. Kamu ngapain sih makeup begitu tuh? Aku ingin kamu bahagia. Darat! Ya, dan seperti ini guys. Kasihan dia perutnya sampai sakit. Tadi ceritanya tuh ke tante-tante masalah make up aku. Hah? Jadi tuh ceritanya aku mau ngeprank kamu yang make up ke tante-tante. Tapi masalah make up aku. Ya berdua sakit udah sini ya. Kasian dia perutnya sampai sakit. Tuh. Ceritanya tuh mau ngeprank kamu dandan kayak tante-tante. Laku apa? Tapi kan udah cukup bikin kamu bahagia yang. Aku suka melihat kamu bahagia. Pertama terbahak-bahak. Jangan dulu cium aku. Jangan. Nanti merah-merah. Oke guys, sampai sini aja ya videonya. Jangan lupa buat di like, comment, share, and subscribe. Kamu kayak itu. Itu ya. Wah, kamu. Bisa. Oh, bisa. Pokoknya apapun caranya, kalau emang kamu ingin membahagiakan seseorang, bahagialah seseorang.